Halo semua, selamat datang di channel Info Papa. Di video ini, Info Papa akan membahas para ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang temuannya atau karyanya telah diakui di dunia. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, silakan dukung Info Papa dulu ya, dengan cara klik subscribe dan like video ini. Dan terima kasih atas dukungan kalian. IRR Mulyoto Pangestu. Bapak Insinyur R. Mulyoto Pangestu adalah seorang dosen fisiologi reproduksi dan inseminasi buatan di Fakultas UNSUED Purwokerto. Beliau berhasil menemukan metode pengeringan dan penyimpanan sperma hewan yang membantu para ilmuwan dan dokter-dokter di negara-negara berkembang lainnya untuk mengadakan peralatan pendinginan dengan biaya yang minim. Hasil temuan Bapak Mulyoto ini berhasil membuat beliau meraih penghargaan tertinggi, yaitu Gold Award, dalam kompetisi Young Inventors Award. Temuan Bapak Mulyoto ini dipatenkan di Australia, ya meski hak paten dari temuan tersebut menjadi milik Universitas Monash, tapi nama beliau tetap tercatat sebagai inventor atau penciptanya. Dr. Yogi Ahmad Erlangga. Dr. Yogi Ahmad Erlangga merupakan seorang ilmuwan muda Indonesia yang berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Teknologi Delft, Belanda pada usia 31 tahun. Beliau mengembangkan sebuah rumus matematika yang memiliki akurasi yang sangat tinggi, yang dapat membuat para insinyur-insinyur minyak bekerja dengan lebih cepat dalam pencarian sumber minyak bumi. Ya, beliau juga berhasil mengembangkan metode kalkulasi yang membuat sistem komputer mampu menyelesaikan ekuasi dengan cepat. Tidak hanya itu saja, penemuan beliau juga digunakan untuk teknologi keping Blu-ray, yaitu keping yang bisa menyimpan data komputer dalam jumlah yang jauh lebih besar. Profesor Dr. Hairul Anwar. Meski beliau bekerja di Nara Institute of Science and Technology Jepang, beliau juga merupakan pemilik paten atas sistem telekomunikasi 4G berbasis OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Dari temuannya ini, didapatkan sebuah metode komunikasi yang lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit. Metode ini mampu mengatasi masalah komunikasi di kota besar yang memiliki banyak gedung pencakar langit dan di daerah pegunungan. Dari hasil temuannya ini, Bapak Profesor Dr. Hairul Anwar berhasil meraih penghargaan Best Paper dalam kategori Scientist Institute of Electrical and Electronic Engineer Technology Conference pada Mei 2010 di Taiwan. Dr. Warsito. Dr. Warsito adalah seorang penemu asal Indonesia yang berhasil mengembangkan teknologi pemindai electrical capacitance volume tomography atau ECVT 4 dimensi pertama di dunia. Beliau juga merupakan pemilik paten ECVT yang didaftarkan di dokumen paten Amerika Serikat. Dan perlu Anda ketahui juga, ECVT adalah teknologi yang mampu melakukan pemindaian dari dalam dinding keluar dinding, dan teknologi tersebut kini telah dipakai oleh NASA. Setelah berkiprah di dunia teknologi Amerika dan Jepang, Bapak Warsito akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia. Beliau membuka sebuah laboratorium riset di sebuah ruko berlantai 2 di Tangerang. Lewat laboratorium itu, beliau berharap dapat mewujudkan cita-citanya, mengembangkan institusi riset yang tidak kalah dengan institusi riset lain di dunia. Ya, kita doakan saja semoga cita-cita beliau terwujud. Ya, itulah tadi beberapa penemu asal Indonesia yang karyanya telah diakui di dunia. Mohon maaf jika narasi kami belepotan dan agak kurang lengkap. Tapi, kami akan usahakan untuk memperbaikinya di video selanjutnya.
Dan demikian pembahasan dari kami. Sebenarnya masih banyak ilmuwan yang akan kita bahas. Tapi, berhubung saya masih belajar, ya jadi cukup sampai di sini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Dan jangan lupa tonton video kami selanjutnya. Dan dukung terus channel Info Papa. Terima kasih banyak.